ثم إلى روح آبائه وإخوته ثم إلى روح آل كل والصحابة والقرابة والتابعين والتابعين ثم إلى روح آبائنا وأمهاتنا ومشايخنا شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله <سؤال> من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين كيف ترتيبه بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه وببركاته والمسلمين في الدارين آمين مقدمة الحمد لله رب العالمين القائل في محكم تنزيل ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية والصلاة والسلام على نبيه الكريم ذي العظيم سيدنا ومولانا محمد الهادي الأمين الذي رغب في الزواج الزواج وجعله من سنته allah mewasiatkan di dalam alquran kepada pasangan suami istri kepada suami-suami untuk supaya bergaul dengan baik kepada istrinya. Fakallah jalla sya'nuhu wa ashiruhun nabil ma'roof. Allah berfirman, bergaullah kalian dengan istrinya dengan baik. Semarang kau bapa dah hafiz sobri alehina kemarin Allah menganjurkan kepada suami supaya sabar atas menghadapi istrinya. Fakallah jalla jalla sultanu. Fain karih fain karih tumuhun nafasa antak rohu syaitan. Wajah Allah fi khairun katiro. Jika kalian tidak senang kepada istri-istri, maka barangkali kalian tidak senang kepada sesuatu yang di mana Allah menjadikan di dalamnya kebaikan yang sangat banyak. Qala imam Al-Alusi rahimahullah wal ma'na fa in karihtumuhunna wasbiru 'alayhinna wa la tufariquhunna bi karahatil anfusi wahdaha fala'alla lakum fi ma takrahunahu khairan katsira. Imam Al-Alusi berkata maksudnya maknanya adalah jika kalian tidak senang kepada istri-istri sabarlah di dalam menghadapi mereka dan jangan sampai kalian memisah mereka karena ketidaksenangan hawa nafsu belaka barangkali di dalam ketidaksenanganmu itu terdapat kebaikannya sangat banyak. takrohu ma huwa karena hawa nafsu itu terkadang tidak senang kepada sesuatu yang pada dasarnya dipuji dan tidak dan menyenangi sesuatu yang pada dasarnya itu jelek tidak dipuji falyakun matmahun ma fihi khairun wa salahun duna ma maka hendaklah yang menjadi tujuan perhatian itu adalah sesuatu yang di dalamnya terdapat kebaikan dan kemaslahatan bukan hanya sebatas keinginan hawa nafsu wa nakar syai'an wa khairan wa wasafahu bima wasafahu mubalagatan fil hamli ala tarkil mufaraqati wa takmiman lil irsyad walidastudilla bil ayah ala anna talak makruh. Allah Subhanahu wa ta'ala menakirahkan kan shay'an dan khairan dengan mensifati dengan beberapa hal hal itu karena untuk mensangatkan di dalam mendorong supaya meninggalkan memisah istri dan untuk mengumumkan meratakan di dalam memberi uh, petunjuk maka karena itulah ayat ini dijadikan sebagai dalil bahwa hukumnya telak itu makruh wa qala sayyid kutub rahimahullah al islam la yusri ila ribatil zawjiya al muqaddasah fayusimu fayusimuhu li awwali wahlatin wa li awali badiratin min khilafin Innahu yashuddu ala biquwah fala yaflutu illa ba'dal wal -yasi. Kutub berkata, Islam itu tidak segera untuk mengikat hubungan suami istri dengan suci sehingga uh, dia orang Islam itu memotongnya dengan hanya di awal perkara saja dan di awal langkah tanpa adanya perbedaan. Karena Islam itu mengikat hubungan suami istri ini dengan sangat kuat sehingga Islam tidak akan membiarkan pernikahan itu terlepas dengan tanpa ada usaha dan tidak dan adanya ketidakmampuan atau keputusasaan. asaan wa nabil fa in wa fi Allah kemudian Allah Uh, me, uh, membisikkan uh, kepada orang-orang laki-laki seperti yang dimaknai tadi lubihim ila wal fi yaitu Allah uh, mencondongkan kepada mereka supaya pelan-pelan dulu dan uh, sabar di dalam keadaan ketidaksenangan itu wayaftahu lahum tilkan nafida al -majhula. fa'asa an takrahu syai'an wa ja'alallahu fi khairin dan Allah membuka sebuah uh, jendela yang atau pemahaman yang tidak diketahui dengan firman Allah mungkin kalian tidak senang kepada sesuatu sedangkan di dalamnya itu terdapat kebaikan yang sangat banyak famayudrihim anna fiha ula inniswa al makruhat khairan karena mereka itu tidak mengetahui mungkin saja di dalam istri-istri yang tidak disenangi itu ada banyak kebaikan wa anna allaha yata'khiru lahum hadzal khayra sesungguhnya Allah menyimpan untuk mereka kebaikan ini pada yuzu ayyaf lutuhu maka tidak boleh bagi mereka melepaskan dengan begitu saja illam yakun bagi lahum ay yamsiku bihi wa yunziruhu walaysa ablaghu min hadza fi istiyail ini in in alwajadani wastitaratihi wa tarwidil karhi wa idfa'i syararatihi Jika tidak ada Selayaknya bagi mereka Untuk tetap berpegang teguh Dengan pernikahan itu Dan Dan menghormatinya Dan tidaklah lebih Sangat dari hal ini Di dalam menghidupkan kasih sayang Yang ada Dan membangkitkannya Dan juga membiasakan Hal-hal yang tidak disenangi dan memadamkan kejelekan-kejelekannya. Apabila perkara tersebut sudah melewati batas hubbi wal kurhi kepada masalah kasih sayang dan ketidaksenangan sampai kepada nusyus dan perpisahan, talaqu yahdi islam. Maka telah bukanlah satu-satunya langkah yang ditunjukkan oleh Islam. Bahkan seharusnya harus ada usaha dulu yang dibantu oleh orang lain, atau sebuah taufik pertolongan yang juga dibantu oleh orang-orang yang baik. Wada'an Nabi sallallahu alaihi wasallam az-zawja ila an-nadhari fi ma ladza zawjatihi min mahasina wa sifatin karimatin wa ra ma fiha mimma yakrahu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengajak suami supaya memperhatikan sesuatu yang baik dari istrinya, dari sifat-sifat yang mulia, bukan hanya melihat sesuatu yang tidak disenangi olehnya. Rawal Imam Muslim fi sahihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yafraq mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radhiya minha akhar Janganlah membenci orang mukmin laki-laki kepada orang mukmin perempuan jika dia tidak senang kepada satu akhlak dari mukminah itu hendaklah dia juga uh, pastinya dia merelai atau menyenangi salah satu akhlak dari mukminah itu Aqwalul ulama fi syarhil hadith Qala al-imamun nawawi rahimahullah ta'ala Fi syarhi ala sahih al-muslim Aswabu annaha nahyun Ay yan bagi Allah yubayidaha Bi anna in wajada fiha khuluqan yukrahu Wajada fiha khuluqan marudiyan Bi an takuna syarisatal khuluq Lakinnaha dayinatan au Lakinnaha dayinatun au jamilatun, au jamilatun Au afifatun au rafiqatun bihi Au nahu thalik Imam Nawawi berkata dalam syarah muslim Yang benar itu Telak itu dilarang karena uh, selayaknya supaya suami itu tidak marah, tidak membenci istrinya, karena mungkin saja dia menjumpai dalam istrinya suatu ahlak budi pekerti yang uh, yang tidak disenangi. Akan tetapi dia juga menjumpai di dalam dirinya itu akhlak yang disenangi. Dengan mungkin saja dia itu jelek anaknya, akan tetapi agamanya itu bagus dan dia itu cantik dan dia juga uh, menjaga kehormatan diri, dia juga kasih sayang kepada suaminya, atau dalik atau seumpama hal tersebut. Wakala Imam Al Qurtubi rahimahullah fil Jami' lah kamil Quran. Al makna ayla yu bagi tuha buku dan kulian yahmi luhu ala firokiha. Ayla yang bagi lahu dalik beliau firu sayyataha lihasanatiha wa amma yakrahu lima yuhibbu. Imam Al-Qurtubi berkata di dalam tafsirnya Al-Jami' li Ahkamil Qur'an, maksud dari ayat dari uh, dari hadis tersebut uh, adalah uh, maksud dari ayat tersebut adalah supaya suami tidak benar-benar membenci istrinya dengan secara keseluruhan sehingga hal tersebut uh, mendorongnya untuk berpisah dengan istrinya. Artinya tidak selayaknya suami itu melakukannya akan tetapi supaya dia memaafkan kesalahannya karena masih ada kebaikan-kebaikan pada istrinya dan supaya dia mengabaikan apa yang tidak dia senangi dari istrinya karena dia ada beberapa hal yang disenangi dari istrinya Wa qala al 'alama al-Muhaddits aidhi Abdul Aziz bin Asid as Al-Humari rahimallahu taala fi ihda maqalatihi yakni daya'miluhu dhuhuru syai'in min az-zawjah يخالف المقصود أي يبغضها ويعاملها بغير الواجب في سعي على ما يديم على ما يديم المحبة والألفة فإن كره منها بعض ما يصدر منها فلها محاسن أخرى يجب النظر إليها فلذلك لا يتعجل إلى بغضها من أجل عمل نصدر منها Syekh uh, Al-Muhaddis Amtil Aziz bin, bin Al-Ghumari berkata di salah satu uh, dauhnya, uh Sesuatu yang timbul dari istri itu jangan sampai mendorong suaminya untuk membedai maksud tujuannya yaitu apalagi sampai membenci istrinya dan bermuamalah dengan istrinya dengan hal yang tidak wajib di dalam berusaha atas sesuatu seperti berusaha dalam sesuatu yang bisa melenggengkan kasih sayang dan cinta Apabila seorang suami tidak menyenangi dari istrinya terhadap sesuatu yang timbul dari istrinya itu, maka selayaknya maka tentunya pada istri itu terdapat beberapa kebaikan yang lain yang wajib dilihat oleh suami terhadap kebaikan itu sehingga suami tidak akan segera membenci istrinya karena hal yang tidak disenangi dari istrinya itu. Wa hirson minhu sallallahu alaihi wasallam alal al baitil muslim lam yushriil baba limuruti tatliq dan Rasulullah juga sangat mendorong kepada kepada rumah tangga muslim dan Rasulullah juga tidak membuka pintu untuk orang yang yang ingin menelak pasangannya sehingga Rasulullah itu bersabda dan memberi petunjuk kepada umatnya dan memperingatkan umatnya bahwa paling dipencinya perkara hal itu kepada Allah adalah telak. Qala al al-Allamah as fi syarh hadal hadith ma nasuhu al hadith fihi dalilun ala anna fil halal asya'a mabghudah ila Allah ta'ala wa anna baghdaha at-talaq fa majazan an kaunihi la thawaba fihi wa la qurbata fi fi'lihi wa mathala ba'd ulama al mabghudah min al halal bis salati al maktubah fi ghairi al masjid li ghairi udhrin wal hadith dalilun ala annahu yasunu tajannubu iqa'i talak ma wujida anhu al alama as-sunani menjelaskan tentang syarah hadis ini yang uh, yang ibaratnya hadis ini menunjukkan bahwa perkara halal di dalam perkara yang halal itu terdapat beberapa perkara yang sangat dibenci oleh Allah dan paling yang dibenci dari perkara halal itu adalah telak maka hal ini merupakan sebuah majas dari adanya telak itu tidak ada pahala di dalam telak dan tidak ada pendekatan diri kepada Allah di dalam melakukan telak sehingga sebagian ulama mengumpamakan perkara yang dibenci dalam hal itu seperti sholat maktubah di selain masjid karena tidak adanya udur dan hadis ini juga menunjukkan bahwa sesungguhnya sangat baik menghindari telak selama menemukan jalan keluar. Wa fi haditsin akhar qala sallallahu alaihi wasallam ma halallahu syai'an abghada ilaihi min at-talaq. Dalam hadis lain Rasulullah bersabda, Allah tidak menghalalkan sesuatu yang lebih dibenci oleh Allah kecuali talak itu. Wa qala aytun alaihi salatu wassalam ma za jibril yusini bin nisa' atau dzanantu annahu sayu harimu talaqahunna. Rasulullah juga bersabda bahwa malaikat Jibril sering berwasiat kepa kepadaku uh, terhadap perempuan tentang perempuan sehingga aku menyangka bahwa Allah malaikat Jibril akan mengharamkan uh, uh, terlak itu. Wafil babi ahadi itu ukor gairoma ada karena min fawatawan ulama wakat fahim al ulama makosud tilkal ahadi tin nabawiyah falam yushul baba hum ayatun nikuli rogi bin fitatlik dan para ulama memahami tujuan-tujuan hadis nabawi ini sehingga para beliau-beliau itu tidak membuka pintu bagi orang-orang yang ingin metelak istrinya. Wanahu hatta'an ita'atil alladzina taala fi kitabihil karim idza amaru zawji Sehingga para ulama itu juga melarang suami untuk taat kepada kedua orang tuanya yang dalam kutip dalam tanda kutip dalam kurung Allah itu memerintahkan manusia supaya tetap berbuat baik kepada orang tuanya tetapi jika dalam hal untuk menelak istrinya para ulama itu memerintahkan supaya orang-orang suami tidak taat kepada kedua orang tuanya wa min haula'in ulama muftil haram al-makki atha bin abi Ar rabah faqat rawal imam abdullah ibnu mubarak fil fil birri was salah قال رحمه الله أخبرنا ابن الهيعة قال حدثني معاوية بن الريان أنه سمع رجلا يسأل عطاء عن رجل له أم ومرأة والأم لا ترضى إلا بطلاق <applause> مرأته قال ليتق الله في أمه ولا يصلها وليصلها قال أيفارق امرأته قال عطاء لا قال الرجل فإنها لا ترضى إلا بذلك قال عطاء لا الله امرأته بيده إن طلقها فلا حرج وإن حبسها فلا حرج termasuk dari ulama yang menganjurkan supaya seperti itu adalah mufti uh, tanah haram Mekah atau bin Abi Robah. Diriwayatkan dari Abdullah Ibn Mubarak uh, bahwa uh, uh, ada seseorang yang bertanya kepada Imam Atha tentang seorang laki-laki yang mempunyai ibu dan istri. Saat ibu tersebut tidak rela kepada orang laki-laki tersebut kecuali metelak istrinya. Maka berkata imam Atok Bertakwalah kepada Allah Dalam ibunya Dan hendaklah -hendak terus menyambung silaturrahim Maka berkata Rojul tersebut, apakah Dia harus memisah istrinya Imam Atok berkata Laki-laki itu bertanya lagi Karena ibunya itu tidak rela Kepada laki-laki tersebut, kecuali mentelaknya maka imam Atok berkata Allah tidak akan meridhoinya. Istrinya berada di dalam kekuasaan laki-laki itu. Jika dia mentelaknya, maka itu tidak berdosa. Dan jika dia tetap memegangnya, tetap menahannya sebagai istri, maka dia pun tidak berdosa. Al Imam Hasan Al Basri uh, Rawaiyton Kola uh, Akbaronah Ahmad min Salama an Humaid anil Hasan Al Basri Kolaqila Dahu Rajulun Imra'atuhu uh, Rajulun Imra'atuhu amarathu ummuhu ayyut qala laysa min birha fi pernah ditanya, ada seorang laki-laki yang diperintah oleh ibunya untuk mentelak istrinya imam hasan berkata uh, telak mentalak istrinya itu tidak termasuk uh, berbuat baik kepada ibunya al-imam abdullah ibn mubarak termasuk di antara ulama Imam Ibn, Mubarak rawal Imam Abu Nuhaim fil Hiyatil Awliya an Bishr ibn al Harith annahu rahimallahu qala sa'ala rajulu Ibn Mubarak faqala inna ummi lam tazal taqul tazawwaj hatta tazawwajtu fal an qalat li taliqha wa qala in kunta amilta amalal birri kullihi wa baqiya hada alayka fa taliqha wa in kunta tutalliquha wa ta'khudhu illa mushaghabati ummika fa tatribuha fala Imam uh, Ibn Mubarak pernah ditanya, "Ibuku senantiasa berkata kepadaku dulu, 'Beristriilah kamu sehingga aku uh, tazawad itu, sehingga aku menikah juga.'" Maka sekarang ibuku berkata kepadaku, "Telaklah istrimu itu." Maka Imam Ibnu Mubarak berkata, "Jika kamu melakukan semua kebaikan dan hanya tersisa ini." hanya tersisa ini maka telaklah dan jika kamu menelaknya dan mengambil untuk uh, mengganggu ibumu sehingga dia memukulnya fala tutulikha maka janganlah menelaknya Al Imam Ahmad bin Hanbal qala al qadi ibnu abi ya'la rahimallahu fi hanabila fi tarjamati sindi <messiz> abi bakr al khawatimi al baghdadi qala sindi Salah rajulun Abu Abdullah qala inna abi ya'muruni an utalliqa maraati wala la tutalliqha wala alaysa umaru aw amara ibnahu Abdullah ayut ayutalliqa imraatahu qala hatta yakuna abuka mithla Umar Umar radhiyallahu anhu Imam Ahmad bin Hambal pernah ditanya aku mempunyai ayah yang memerintahku untuk menelak istriku maka Ahmad berkata jangan telak kemudian orang itu bertanya lagi bukankah Sayyidina Umar memerintah putranya yang bernama Abdullah supaya me, uh, mentelak istrinya maka Imam Ahmad berkata jika ayahmu seperti Umar maka telaklah, jika tidak ya jangan Al-Adib Al-Wa'id Ahmad Al-Ghazali Qal al-Afid'a uh, As-salafi al rahimullah fi Kitab jaman safar Hadratu majlis wa'zi bihamdan wakunna wahidin, wabainana ulufatun wakana wa kunna fi ribatin wahidin wa bainana ulufatun wa tawaddudun wa kana Adka khulqillah wa akhdaruhum alal kalam فاضلا في الفقه وغيره وانشدني مقطعات في الوداع يوم خروجه من همدان الى بغداد ولم ولم يعلق بقلبي منها شيء اذكره ولا من كلامه في الوعد بل وجدت فيما علق عن يحيى بن ابي ملول الزناتي انه قال حضرت مجلس اخي الغزالي ببغداد وسئل وقام اليه رجل وقال كنت مفردا فتزوجت وطلبت من نفسي وظائف من البر كنت افعلها حاله عزبه walam astati'ha atushiru alayya bi talaq fa min ghairi tarawin kunta ta'iran tuhallik fa akhadatka muthqilatu syar'i Fanhattat hattat bika ilal ardi thumma tarumul firara kalla Imam Ahmad Al-Ghazali saudara dari Imam Hujatil Islam Al-Ghazali beliau termasuk uh, penyair dan ahli 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 mau'idhah memberi mau'idhah beliau itu pernah ditanya menceritakan bahwa Imam Al Ghazali beliau Ahmad Al Ghazali menceritakan bahwa Imam Al Ghazali di Bagdad pernah ditanya ada seorang laki-laki bertanya berdiri kepada ulama bertanya aku awalnya sendirian kemudian aku menikah dan aku menuntut kepada diriku sendiri untuk melakukan beberapa tugas-tugas dari kebaikan yang aku lakukan ketika aku masih sendirian, akan tetapi aku sudah tidak bisa melakukannya lagi. Apakah engkau memberi isyarah, memberi petunjuk kepadaku supaya aku mentelak istriku? Maka Imam Al Ghazali berkata tanpa banyak berpikir, "Kamu awalnya bisa terbang sehingga membumbung tinggi, kemudian memberatkan kepadamu." Uh, apa nama taklif beban beban syariat sehingga istrimu denganmu turun ke bumi kemudian kamu ingin lari dari beban beban itu maka sekali kali tidak jangan lakukan. Al-Alama Al-Muhaddith Abdin Aziz bin As-Siddiq Al-Gumari Kuala Ali Ar-Rahma wa Rituan bin Ihda Maqalatihi Fala haqqa li walidi zawji awalidatihi Wala wa wala walidiz zawjah wa walidatiha fi fashi uqdatin nikah wa iwatali zawad li hajatin nafsiyatin wa awamila syaitaniyah allati kathiran ma yusabu biha walidaz zawji wa zawjah ma'an fa yadu'wani ila talak wal firak al-alama Abdul Aziz bin Asyiddiq al, al gumari berkata maka tidak ada hak bagi orang tua orang tua laki-laki dan orang tua perempuan dari suami atau kedua orang tua dari istri itu untuk Uh, merusak uh, ikatan nikah atau membatalkan ikatan pernikahan karena ada sebuah kebutuhan, kebu kebutuhan nafsu, ha hawa nafsu, atau karena ada tujuan-tujuan, dorongan-dorongan setan yang hal ini banyak terjadi, menimpa kepada ke kedua orang tua. Uh, suami dan istri bersamaan sehingga keduanya itu mendorong untuk melakukan telak dan perpisahan wahada min rofi infik hiladaihi ini termasuk dari tingginya pemahaman para beliau-beliau uh, tentang hukum fikih Wabakdu wahada kisosun wa hikayatun fiya ibarun wa ayat an anbiya wa ulama wa rijalin salihin wa falasifatahu kama'

yang mana beliau-beliau itu diuji dengan pasangan-pasangan yang tidak sesuai, yang mana pasangan itu cepat uh, cepat marah dan sering mencaci, memaki, uh, dan uh, baik di dalam sendirian, atau bahkan di depan uh, santri-santrinya, di depan, santri depan teman-temannya. Meskipun mereka beliau-beliau itu seperti uh, mendapat istri yang... sedemikian rupa beliau-beliau tetap memegang dan tidak mentalaknya. Dan bila jauh ditolak, au di saat muamalatihinna kama yaf'alu man bi dha'atuhu su'ul akhlaq. Beletahallu bil hilmi wa dhahabu thamratan ilmi wa rawa anna al maula jalla wa ala ziyadatan ala ma yaktubu lahu min athawab al ajri. Yukafiru anhum bi hilmihim dhaka wa bi sabrihim ala nisaihim ad-dhunuba wal khataaya wa yadfa'u anhum anwa'an min al mihani wal balaya para ulama itu tidak langsung serta merta lari kepada telak untuk menceraikan mereka atau karena jeleknya jeleknya uh, di dalam uh, kehidupan sehari mereka dengan para beliau-beliau sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang yang jelek ahlaknya akan tetapi para beliau-beliau itu tetap menghias diri dengan ketabahan kata kenan ateh dan mereka para beliau-beliau menampakkan buahnya ilmu. Dan sehingga beliau melihat bahawa Allah Subhanahu wa taala menambah catatan-catatan uh, uh, catatan pahala dan kebaikan atas apa yang dialami para beliau-beliau sehingga Allah menghapus dari para beliau-beliau itu berkat ketakenan Athena dan berkat kesabaran beliau-beliau kepada para istrinya, menghapus beberapa dosa dan kesalahan dan mencegah dari para belul itu bermacam-macam cobaan dan ujian. Ban innahum adul ibtilaah Bismillahirrahmanirrahim. Innahum adul ibtila. Bal innahum adul ibtila bi mithli man dzakarna min al azwaj min alamatil wilayah wa isyaratun ala wujudil inayah. Bahkan para beliau -beli itu menganggap ujian-ujian yang disebutkan kami barusan dari urusan suami istri itu termasuk tanda-tanda kewalian dan sebagai tanda Uh, adanya orang-orang beliau-beliau itu mendapat inayah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qala hujjatul Islam al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala as-sabru ala lisanin nisa mimma yumtahanu bihil auliya. Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali berkata, sabar atas lisannya istri itu termasuk beberapa perkara yang dengannya para aulia itu diuji.

dia itu menyakiti suaminya dengan lisan dan pekerjaannya <tuh> aja ada itu uh, كله كان ia زوجته Ada Syekh atau Habib Abdurrahman beliau nikah manti dan banyak orang-orang bertawasul kepada beliau sebab beliau mendapatkan pangkat penikah karena beliau sabar dan rajin Mshya, masalah, tapi yang paling penting orang yang paling ingat uh, Andi ketakwaan sih bagus Bunyi saya kata, sabar, sabar 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 Tapi tak takwa ada Allah hmm.

komentar kalau ada sisanya nanti الواضح الواضح ان الصبر على المراه خير من الله سبحانه وتعالى كان لا pahala seperti pahalanya سيدة Asia ولو تمعنت وتصفحت الكتاب لوجدت علماء كبار اولياء صالحين يشكون زوجاتهم اذا عندما نجد الكبار من اهل الولايه واهل التقوى قد اصيبوا بهذا الامتحان فنحن نتاسى بهم لان الله تعالى يجعل الاسوه في الانبياء وفي الصالحين kalau kita buka kitab ini baca satu persatu maka kita akan melihat bahwasanya para tokoh-tokoh besar para nabi para Aulia para orang-orang besar mereka e, semua e, diganggu atau mendapatkan cobaan yang besar dari istrinya itu agar supaya dijadikan teladan bagi kita bagaimana kita sabar menghadapi e, istri kita dalam rumah tangga Disini di sini beliau menyebutkan beberapa yang kepada istri-istrinya. Galah na empat tiga. Dakar, Dakar galah empat dua. Emrahat Nuh, kan tuh di Nuh, Empat dua, empat dua. Wa kanat tuhul anta majinul. Sstrinya Nabi Nuh uh, selalu membuat marah Nabi Nuh dan mengatakan kamu itu gila. Syeid, wa Nuh kanat zewaja tuh

dalo enta taskut ala zawjatak tasbur wa enta nabiy min anbiya Allah orang-orang mengatakan kok bisa kamu tuh sabar kepada istri kamu Halo, padahal kamu nabi ayo ba'dunnas ashabul fitnah di fitnah <laughs> memang ada orang tukang ngompori tukang nasmanase <laughs> memang enggaklah <memang, memang. laughs> ta'jabu fa anni sa'altu Allah ta'ala wa qultu ma anta mu'aqib li bih fil akhirah fa ajilhu li fi dunya ya rabbi ida kan shi uquba li wa ajilha fi nabi yunus uh, nabi beliau berkata nabi yunus berkata jangan heran memang saya minta kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang akan engkau berikan dari siksaan kepadaku di akhirat berikan di dunia jadi bagian dari itu dengan akhirat santai ini jadi seakan-akan nanti e, siksa kamu di akhirat ya udah saya berikan di dunia gitu. Dari Makanya saya mengawininya dan saya sabar kepadanya. Zawjat Sayyidina Zakaria pun juga istri Sayyidina Zakaria selalu menyakiti e, sang nabi dengan perkataannya. وقالوا لبعض العلماء أنت زوجتك هذه أو قالوا لبعض الطلاب هذه زوجة شيخك شديدة وتؤذي وكذا وسيئة الأخلاق وكذا قال شوف كيف ربي تعالى زعل جعل زوجها شيخي العالم فلو زوجها واحد إنسان عادي يمكن يطلقها يمكن يؤذيها يمكن ما يحترمها لكن الله جعل من نصيبها هذا العالم لانه سيتجلى فيها وهكذا سبحان الله قد تكون هذه مرأة سيئه لكن ييسر الله لها من يحترمها فهذه شؤون الله في الخلق يعني hmm. terkadang ada wanita dia itu akhlaknya buruk tapi justru dinikahi oleh orang mulia agar supaya tahu dia dihormati oleh orang-orang mulia ini. Kalau seandainya dinikahi oleh orang yang lebih bawah, orang yang biasa, justru dia tidak akan sabar atas wanita ini. Maka subhanallah, Allah lah yang mengatur semuanya. Terkadang ada wanita yang seperti itu yang buruk, tapi justru Allah subhanahu wa ta'ala kawinkan dia dengan orang yang mulia. Ini adalah merupakan jalan yang Allah buat untuk masing-masing. Wah, ja'ar rajul minal Yurid المؤمنين, Umar Ada orang dari pedalaman datang kepada Sayyidina Umar untuk mengeluhkan tentang mengadukan tentang istrinya. Lama agbal wajda imraa, imraa tajtdu fil kalam ala Sayyidina Umar, hu yanzur min baid. Mal hadi imraa, ma'andha adab ma'a Umar bin al-Khattab man kalau jauh dari kejauhan orang ini melihat ada wanita yang berkata kasar kepada sayyidina Umar. Orang itu takjub heran, siapa wanita ini kok bisa berkata kasar kepada sayyidina Umar? Orang-orang mengatakan itu istrinya, <laughs> ya, istri Sayyidina Umar. Oh, kalau istri Umar gitu, apalagi saya. saya akhirnya beliau pulang. Salam ra'a sayyidina Umar, da'a, "Ta'al, ta'al, ta alladhi ta'al si عندما أرى هناك شخص مرحباً يتطلب منه هيا هيا ماذا تريد؟ ماذا تريد؟ جئت أشتكي زوجتي فوجدت زوجتك قال شديدة عليك قال أصبر عليها لما قصرت في حقها حقوق بعض الأحيان مثل الداعية الآن يخرج هنا يخرج هنا يخرج هنا يقصر في حقي زوجته يقصر في معاملته مع زوجته بعد ذلك تغضب عليه مرحباً أصبر خلاص هي مسكينة في البيت جالسة Kemudian orang tadi mengatakan saya mau mengadukan tentang istri saya. Loh kok tiba-tiba Rajina Ajunan cuken Sami berkata kasar kepada Ajunan. Sedina Omar mengatakan saya sabar kepadanya karena memang saya terkadang saya kurang sempurna aladin bini seperti halnya misalnya seorang dai terkadang keluar e, rumah beberapa hari dia sabar istrinya sabar maka saya pun juga harus seperti itu juga harus bersabar kepadanya. Wahadihi قصص وعبر كثيرة ربما سمعتم أنتم أمثالها في بلادكم وتسمعون عن العلماء وعن ولكن خلاصتها كلها كيف يخرج الواحد منا كطالب العلم بالوعي بالرحمة بالشفقة بحسن المعاملة حتى ينال هذا الأجر من الله سبحانه وتعالى. Tentunya cerita-cerita ini ataupun cerita lain yang ada di negara kita Indonesia yang kita dengar tentang orang-orang besar di Indonesia bagaimana mereka sabar. Tentunya tujuannya agar supaya kita sadar, agar supaya kita tumbuh dalam diri kita kasih sayang, tumbuh uh, aroma bini kita masing-masing, agar supaya kita bisa menjalani rumah tangganya. Wah, wah, بعض من Subhanallah. بس حتى تصل بالضرب وتصل باستخدام السكين وهكذا الجنون فنون يقولون terkadang bahkan istri itu cara menyakiti kepada suaminya itu ekstrim bahkan sampai memukul sampai menggunakan senjata tajam kegilaan itu memang nggak ada batasannya memang gitu. bermacam-macam. Allah yuslihna min ajli yuslih zawjatina. Semoga Allah memperbaiki kita agar kita mampu memperbaiki istri-istri kita. Ayo la budna nahnu awalan bil istiqama wa al akhlaq taqwa hatta yuslih Allah zawajana wa yuslih buyutana. Kita minta dulu untuk diri kita untuk istiqamah, untuk baik agar supaya kita mampu untuk memperbaiki istri-istri kita di rumah. Amin amin ya rabbal alamin. Wa hadha kullu yarja' ila al akhlaq. Dan ini semuanya bermuara kepada akhlak. الاخلاق ياتي منه الصبر الاخلاق تاتي منها الحلم الاخلاق ياتي منها حسن المعامله من غير اخلاق ما يمكن نحقق هذا المقتضى ابدا داري اخلاقك baik maka akan ada kesabaran ada ketenangan dalam menghadapi istri dan juga ada berinteraksi امين اللهم صلحنا وانظر الينا واقبل بوجهك الكريم علينا يا ارحم الراحمين ويا اكرم الاكرمين يا الله ما شاء الله همه الكي تميم كبيره يريد يختم الكتاب هذا في العشيه هذه المباركه ولكن لا باس لا باس يقولون عندنا في حضرموت من بسمه الختم معناه من قال بسم الله الرحمن الرحيم وبدا يقرا بيختم ان شاء الله والختم يحصل لكن الحمد لله وجدنا الخلاصه من من الكلام و عندما يستمر القارئ في 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 القراءة ستتضح كثير من المسائل وستنكشف إن شاء الله كثير من الأمور وسيجد كثير من القصص وكثير من العبر التي يستفيد منها إن شاء الله. إن شاء الله يا إتامين جزاه الله خيرا. punya semangat yang luar biasa. Tab setebal ini mau diselesaikan dalam waktu yang cukup singkat ini. Tentunya ini tidak mungkin meskipun di tarim para ulamanya mengatakan barang siapa yang memulai dengan bismillah kostu eh baca sampai mare ya tapi kita baca sendiri dan insya Allah kita akan mendapatkan banyak pelajaran pelajaran yang berharga dari membaca kitab ini bel 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 an الأمر على الزوجات بل ربما حتى الخادم شوف الخادم والجارية ربما من شدة ابتلاء الحق تعالى لهذا الإنس، الولي أو هذا الصالح يبتليه حتى بالخادم، خادم، جاريه مملوكه تؤذيه يصبر عليها هذا خلق كبير. bahkan kesabaran beliau beliau itu bukan hanya kepada istrinya saja, bahkan sampai kepada haddem-haddemnya, kepada asisten rumah tangga, bahkan kepada budak hamba sahaya yang mereka miliki subhanallah. بل بل كان من وصف بعض الصالحين An khatim, Bahkan sebagian kriteria orang-orang soleh adalah dia itu punya hadam se akhlak <laughs> Tentunya. Hada tentunya yang pasti ee, bersabar kepada istri jauh lebih baik daripada menceraikannya. Fa'inna a'zam ma yanjah fihi syaitan an yufarriq bayna al-mar'i wa zawjah karena presta salah satu prestasi terbesar setan jika mampu memisahkan antara suami istri kama ja'a hona fil hadis an-nawmuslim ma taraktuhum hatta farajtu bainahu wa bain amratiha qala fayadnīhi minhu wa yaqul ni'ma anta yani amalak hada huwa al-matlub sebagaimana yang ada di dalam hadis di sini bahwasanya setan itu memuji orang yang mentelak istrinya karena dengan talak tضيع al-usar karena dengan adanya perceraian akan uh, akan hancur rumah tangga. Dan anak-anak uh, akan tidak ada yang mengurusinya. -akan Allah Taala khusus seakan-akan Allah subhanahu wa ta'ala mengkhususkan para ulama memang untuk bersabar atas gangguan cobaan dari para istri-istrinya subhanallah ilm amma insan ammi hadha tahsul Subhanallah karena mereka andi ilmu mereka sabar. <laughs> Tapi orang-orang awam biasa tak sabar. Wah, Wajad arafat kathir hatta min al mashayikh wa min al habayib wa hakda. Abtalahum <laughs> Allah <laughs> Taala bi zaujat shadidat. Walakin wajadu al amr min al shiyukh an asburu fa an al khair insha Allah. Saya melihat sebenarnya beliau banyak sekali para habaib, para masyai yang istri-istri beliau itu keras atau kasar kepada beliau-beliau suami-suaminya tapi subhanallah mereka-mereka bersabar dan mereka mengatakan insyaallah nantinya akan baik bal mimma sami'at anna al-habib abdul qadir bin ahmad as-saqaf kan yubashshir ba'd talamidhi wa yaqul saturzaq bi zawja wa satu'dhik fa 'alayka an tasbir qala kan ma yatazawwaj hatta ya la qala isbir Bahkan ada Habib Abdullah As-Sakof memuka syafah Abdul, Abdul Qadir As-Sakof uh, <tid> e, Memuka syafah salah satu orang Dan mengatakan nanti kamu akan kawin Dan istri kamu akan banyak-banyak e, membuat e, menyakiti kamu Tapi kamu harus sabar ya uh, <tid> e, Intinya adalah e, biasanya Uh, suami atau suami selalu diburuk sangkai oleh istri-istrinya. Wa <tuk> ma hum az-zawj an yurdi az zawjah ada yani an-nusba 30% ini istat yani meskipun seorang suami telah berusaha full untuk mem memanjakan dan membanggakan istrinya istrinya menganggap itu hanya 30% saja. Karena zaujah daiman tara bashariyat syekh hada. karena istri biasanya melihat sisi-sisi kemanusiaan meskipun suaminya adalah guru yang besar. Ya ada yang awal menihram barakat al-wali ba ahli baituh. Karenanya dikatakan orang yang e, biasanya tidak tampak kewalian seorang tidak tampak kepada keluarganya sendiri. Ya ada kan بعض الشيوخ masyaallah صاحب علم sahab. ولايه وصاحب tapi زوجاته ma tahtarimu abada. Karenanya terkadang ada orang pangkatat yang tinggi dengan ajaran Allah di ilmu saya luas tapi istrinya tidak pernah menghormatinya. Fash uh, takah hada syekh an wahid min al-masyaikh al-akharin, qalt zawjati ma tahtarimna. Suatu saat sang suami menikah mengadu kepada uh, kawan-kanya yang lain, "Kenapa ya istri saya kok tidak menghormati saya? Wa nasyudhimuna wa yahtarimuna. Padahal orang-orang mengagungkan saya, menghormati saya." Gal alhamah ta'rif magamak. dijawab mungkin saja dia enggak ngerti kamu itu andi pangkat setinggi. Salih bernama Jabir. Coba buat acara yang besar pengajian. Kita kelam fit talaba wal muridin hakku. Coba engkau berbicara Abu Tabu di hadapan para santri-santri dan simpatisan. Wan saya tak terun bata arfa zauji hada. Masya Allah. Loh, Nanti kalau orang-orang menangis dan mereka uh, berdampak sangat maka mereka Istri kamu akan mengatakan, masya Allah, suami saya ternyata orang-orang besar. Masya Allah, amal program besar, undang ulama, ulubar, dan hadir orang. Subhanallah, kemudian buat pengajian besar, mengundang para ulama, mengundang para jamaah, ribuan orang yang hadir. Istrinya hadir. Dia kemudian berpidato dengan bermacam-macam ilmu. Wa masyaallah Masyaallah orang-orang sampai histeris. Muntahal majlis. Kemudian selesai pengajian, raja'at zawjata ila al-bait. Istrinya pulang duluan ke rumah. Qal masyaallah al-an tahtarimna wa tastaqbilna bi-ihtiram. Si suami sudah berhayal nanti istri saya akan menghormati saya, akan دخل, menghargai saya. al-bait wajada al-hal huwa huwa. Setelah masuk ke rumahnya, enggak ada yang berubah. <laughs> Sama saja. Qalha <laughs> <laughs> Kaif wajatini fil kalam wahada. Sang suami mengatakan gimana pendapat tentang yang tadi? Qala tu wajadta qalil adab kullu an-nas iskutun wa anta tatakallam ma fi adab 'indak ma'a al-mashayikh kubar jalisin wa anta Sang istri mengatakan kamu itu enggak punya adab. Kamu berdiri sendirian orang-orang diam semua gitu kan. Kamu berdiri sendirian para kiai yang lain kamu suruh diam aja. Kamu kalau kan عندك احترام للمشايخ افضلهم يتكلمون وانت تسكت لانه ما عندك علم Kalau kamu menghormati marah masa yang lain, kamu lebih baik diam saja biar kiai yang lain aja yang berpidato jangan alay kamu. Ka inna lillahi wa inna ilaihi sabar hatta عند al-anbiya. seperti inilah sabar bahkan para nabi pun begitu. Wa hadha mara shuf walau siddiqah. Walau siddiqah tadhhar al-bashariyat. Bahkan meskipun wanita itu adik pangkat setengki masih tetap ada kemanusiaannya, sisi kemanusiaan wanita. Allah Allah. Kalian baca di sirah Nabi Muhammad, bagaimana Sayyidah Aisyah adik pangkat tengki, tapi terkadang beliau itu duka uh, atau marah kepada Rasulullah. Tapi lihat juga bagaimana Rasulullah memperlakukan beliau, berbuat baik kepada beliau. ولا بأس إذا الواحد مثلا يتغير أو يتكدر على زوجته لكن يعرف بعد ذلك أنه أن هذه مرأة ضعيفة تحتاج إلى معاملة وصبر لا صبر في الزواج لا زواج صحيح يعني أسرة من غير صبر من غير تحمل اعلم أن هذا الرجل يعني ما عنده ما عنده أخلاق نبوية ما عنده تحمل لهذه الأسرة suatu yang normal kalau suatu saat kita emosi suatu saat kita enggak terima dengan perlakuan istri tapi kamu harus sadar bahwa saya istri kamu itu lemah bahwa saya itu kamu harus uh, bersabar kepadanya kau tuh betah Mereka tak betah tak ada rumah tangga kunci ada rumah tangga ya kau tuh betah ada binina wa yakfi hadha al-ibara ma sha Allah <laughs> bal annahum addu al bimithli man dhakarna min al-azwaj qal min alamat al-wilayah kan wahid cukuplah menjadi penghibur kita kaum suami bahwasanya <laughs> bahwasanya ada buthebu tadi termasuk dari tanda kualian seseorang kalau dia bisa bersabar atas cobaan dari dari istrinya jadi kalau eh, sampean istrinya gitu mungkin ada tanda kualian di sampean oh <laughs> fil haqiqa almara hatta تطلقني ولا اريدك وكذا اول ما يطلقها تجلس تبكي هذا حالها مسكينه dan أصلا. memang karakter wanita itu lemah meskipun terkadang dia yang minta cerai tapi kalau eh cerai sekali pas nangis pas uh, sedih dan sebagainya ولكن المعيار الشرعي هو ان 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 نتعامل بما يرضي الله سبحانه وتعالى لا نكون نحن سبب الاثاره بعض الناس يكون سبب الإثارة لزوجته يتعمد أن يؤذيها فتغضب عليه وهذا ليس من هذا الباب م. أما إذا كنت أنت سبب في إثارة الزوجة وأذية الزوجة فأنت ما تأتي إليك الولاية بل عاصي كبير شوف ما تظن أنا بأؤذي زوجتي حتى تؤذيني أكون وليا أنت له له دولي <applause> لكنه ما شاء الله أنت مستقيم Lakin tu min sepenting kita loros sepenting kita mengamalkan syariat-syariat Allah dan jangan sampai sekali-kali kita membuatnya emosi jangan sampai kita menjadi sebab dia itu berbuat seperti itu jangan gara-gara kita ingin menjadi wali kita ingin diganggu oleh istri kita ingin sabar, kemudian kita yang membuat mereka itu marah sehingga kemudian kita marah dimarahi sama mereka kita pura-pura sabar itu bukan ini bahlul katanya beliau. Jadi bukan kita tidak boleh membuat mereka emosi tidak buat uh, mereka berbuat hal-hal yang buruk. Masyaallah. Allah. Wa... alkitab kitab ma al-an masyaallah bi hadhihi al-'ibr wa hadhihi ad-durus. Kalau kita ha membacanya dengan teliti, لو وجدنا انه ما شاء الله جامع هذا الكتاب masyaallah Masya khulasah ajibah. نستطيع أن نتعامل معها مع بها مع الزوجات في البيوت Allah kitab ini penuh dengan ilmu Penuh dengan Hikmah-hikmah, penuh dengan Kisah-kisah, kalau kita seandainya Kita bisa membacanya dengan Mendalam, maka insya Allah kita punya Bekal untuk kita Menjalani rumah tangga kita Gal Ka'ab al-Ahbar Rahimahullah man sabar ala ada imraatihi Allah ta'ala Ma'ata ayyub alaihi salam Sayyidina Atta mengatakan barang siapa yang sabar eh, kepada istrinya maka Allah akan memberikan pahala seperti halnya pahalanya Nabi Ayub. Nah, sebaliknya, sebaliknya kalau istri sabar atas gangguan dari suami adalah orang-orang yang tangguh dalam melayani berkhidmat. Mungkin <laughs> terkadang si hadam di etika nih tak ta, 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 <pengarga> tak ejap. yusi almuamalah amam nas. Bahkan terkadang mengganggu orang, menyakiti orang. Ada ulam yu alakhlak, wujud al nafs. Bahkan <laughs> maka orang-orang seperti itu mengajari kepada tuannya akhlak yang mulia, bahkan menghil menghilangkan harga dirinya. Bahkan wajdna min 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 siar bagus salihin, hatta kan yurtib يرتب امور الخادم هذا هو يخدم الخادم ويرحم الخادم سبحان الله bahkan dalam kisah-kisah orang soleh para tuan-tuan mereka beliau-beliau yang alatin langsung turun tangan دهدم, سبحان الله. يقولون سيدنا ابن قدامه هذا ابن قدامه لله العالم Al الكبير ابتلاه الله بجاريه جاريه تؤذي جاريه مملوكه تؤذيه ويصبر يصبر رضي الله تعالى عنه Ulama sekelas Ibnu Qudamah Al-Hambali diriwayatkan beliau punya hamba sahaya budak wanita yang selalu menyakiti beliau tapi beliau sabar saja. Subhanallah. Uh, al-syekh al al nah, Termasuk juga dari makna ini bagaimana seorang guru harus bersabar kepada santri-santrinya. Okay, Bagaimana soalan guru memperlakukan santrena, santrena, santrena. يقول الحبيب علي الحب... الجفري حفظه الله قال كنا مع الحبيب ابو بكر بن علي المشهور عليه رحمه الله في جده في السعوديه وخرجنا قال معه في بعض المجالس وكذا او في عدن الخطا مني قال بعدين رجعنا تعبانين الى البيت كل واحد ذهب الى غرفه ينام ووضعنا ملابسنا كذا في الارض وقال واذا بالحبيب ابو بكر ما ينام في تلك الليله فلما قمنا الصباح لصلاه الفجر ما شاء الله وجدنا ثيابنا مغسله مرتبه مكويه من من هذا الذي يفعل في خادمنا ولا شيء قال فعرفنا ان الحبيب ابو بكر هذا قال. غسل ثياب الطلبه وقال سبحان الله ورتب هذا خلق كبير هذا خلق نبوي ولهذا لا نظل الأولياء والصالحين بلغوا إلى هذه الرتبة بالنوم ولا بالشهرة ولا بالكلام إنما هو بالإجتهاد وبهضم النفس وإلا من من شيخ سيقوم يغسل ثياب تلميذ ما ما, ما ما يمكن هذا Sebenarnya ada kisah cerita dari Habib Ali Al-Jufri Beliau cerita suatu saat beliau Sarang Habib Abu Bakar Al-Mashhur Sarang beberapa melakukan perjalanan dakwah ke satu tempat, kemudian di malam hari, dini hari kembali ke rumahnya sudah capek ampon eh, kaso, kemudian masing-masing ampon asharin satu jenah tidak membereskan barang-barang mereka. cara kelacir satu jenah berjendela kelacir. Subhanallah Habib Abu Bakar al-Mashur Panika eh, mengambil baju-baju yang berserakah Panika. Esesa dicuci, kemudian dijemur, kemudian dibereskan semuanya, kemudian di, di pagi hari mereka heran siapa yang membereskan baju-baju kita, mereka akhirnya paham akhirnya tahu bahwasanya ternyata semalam yang membereskan adalah guru mereka sendiri yakni Habib Abu Bakar al masyur seperti itulah orang-orang besar mereka mendapatkan derajat tinggi bukan dari tidur bukan dari karena viral bukan dari karena manis berkata-kata tidak tapi karena berjuang melawan hawa nafsu tiada menghilangkan egonya mereka masing-masing menghilangkan ego masing-masing dengan alatin santri-santrena dan semacamnya هذا لانه مقام من مقامات التربيه. كانها ايوه. للطلاب. اني مروباقا ترجت تربيه تربيه سنتر سنترينه. وفي بعض المواقف يقول الحبيب علي الجفري احتاج الامر الى التربيه يكون عكس هذا. مره قال بعد ما بدا يقول الحبيب علي بعد ما بدا الفقير على نفسه الظهور في التلفاز وكذا وكذا فحضرت المجلس امام الحبيب بكر فبقي مع الضيوف يحترموني وكذا. apa ya Ali تعال خذ الثياب اذهب الى المغسله اغسل الثياب وارجع هاتها من المغسله وارجع الى هنا فعرفت قال ابن الحبيب الان في مقام مقام تربيه و تاذيب النفوس seorang guru yang sebenarnya tahu bagaimana mendidik santrinya kapan mendidik dengan ini kapan mendidik dengan itu Habib Ali al-Jufri juga bercerita suatu saat Habib Abu Bakar mendidik saya dengan cara yang berbeda Ketika saya, ketika itu sudah mulai terkenal, sudah sering di TV dan sebagainya. Kemudian, suatu saat saya acabis ke beliau, ketika itu banyak tamu-tamu, orang-orang besar sedang bertamu kepada Habib Abu Bakar. Saya dipanggil oleh Habib e, Ali. Sini coba, kamu cuci baju itu. Ketika itu, saya suruh mencuci, saya suruh mengepel, saya suruh membersih-bersih. Ketika itu, saya tahu bahwasanya ini merupakan terbiah, merupakan pendidikan beliau untuk saya. سيتعنى يقول هنا ان الحلم والذل صفحه 66 وقال المالك علما ان النبي سفيان وكان رم الله مشهورا بالحلم قال ان الحلم الذل ما المراد يعني ما ما, ما يعني بهذا الذل معناه كسر فعل المعصيه من الذل ها؟ أه؟ المعصيه من الذل أه كيف فعل المعصيه من الذل؟ يعني من يفعل المعصيه والذليل ولكن لا لا يحتج هذا الانسان بانه ان انا اريد انكسر واكون ذليل سافعل معصيه. هي نعم قال رب رب ليس كل المعاصي، رب معصيه اورثت ذلا. أه ولكن بعض المعاصي عند اصحابها عادي. لا تزيده إلا كبرا وتزيده إلا مجاهرة فهنا الذل المحمود كان رحمه الله مشهورا بالحلم قال وإن الحلم الذل يعني الإنكسار والإنكسار يجعله حليم لا يقاوم النفس بالنفس عنده صبر لأنه من معانيه الحلم التأني الصبر التروي هذا حلم حليم واحد يعطي كلام هذا من التروي من الصبر Beliau Getamim tanya tentang bahwasanya termasuk helm adalah azul. Az Apa makna dari azul az ini? Azul az beliau menjawab azul az adalah kerendahan hati, bukan kehinaan, karena termasuk dari kita adalah berbuat dosa, artinya jangan sampai kita berbuat dosa untuk memanjakan istri. Itu tidak boleh. Memang betul, terkadang ada dosa yang membuat orang itu merendahkan hati. Terkadang, tapi itu juga tidak boleh. Tapi maksud di sini adalah, azul di sini adalah kerendahan hati, mengajarkan kepada kita untuk kita itu, Atta'ani untuk kita itu, uh, nagen untuk kita itu, uh, sabar, tenang, dan juga tidak sembrono, pelan-pelan ketika istrinya mulai ngomel kita itu eh, tenang jangan langsung emosi jangan terbasu, terbawa emosi tapi kita itu harus eh, tabah dan berbesar hati لو حصل هذا من الزوج مع الزوجة لا يعتبر هذا شيء مهين لا تتذلل مع الزوجة لا لا يعتبر هذا إهانة لكن مع الناس إهانة تتواضع في غير التواضع أه؟ تتواضع في غير محل التواضع تصبر كذي لا لكن مع الزوجة لا بأس لأن هذا لا يعتبر إهانة وإنما يعتبر تدلل وصبر على ما ابتلاه الله سبحانه وتعالى من أمرها uh, termasuk dari al-hilm di sini uh, kita itu merendahkan diri di hadapan istri uh, mungkin ada orang yang mengatakan itu tidak layak bagi uh, seseorang laki-laki tidak benar, karena e, kita dibenarkan, dibolehkan untuk kita merendahkan diri, untuk memanjakan istri. Untuk romantisme dengan istri itu nggak ada masalah, kita itu memanjakan memanja istri itu. E, tapi bukan kepada orang lain, tidak boleh merendahkan diri di hadapan orang lain, tapi untuk memanjakan istri boleh, boleh, lah. Boleh-boleh lah. Jadi, hilm termasuk juga kita bersabar nagen uh, istri kita. Fadl. Ada soal. أما التخلق آه قال إنما الخلق بالتخلق لا بد نتعلم الأخلاق واكتب الأخلاق ما شاء الله مليانة وإن شئت قلت علم التصوف لأن التصوف هو الأخلاق أستاذ ويترا تانية تدي bahwasanya Habib Muhdor tadi menceritakan bahwasanya intinya adalah akhlak. Pertanyaannya bagaimana cara kita menumbuhkan akhlak? Beliau menjawab akhlak itu dengan cara kita ber Akhlak dalam artian kita berusaha untuk punya akhlak yang baik. Ada usaha yang keras, ada usaha yang betul-betul untuk kita punya akhlak yang baik. Wahia at-ta'arruf ala sirat al-habib sallallahu alaihi wasallam. Salah satu cara juga kita itu banyak membaca sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa alhamdulillah, عندكم هنا الاهتمام بالصلاه على النبي فهي كفيله جدا بتغيير الاخلاق. Alhamdulillah kita di situ Bondo ini sangat uh, uh, sangat perhatian, sangat betul-betul bersungguh-sungguh dalam majelis dan Insya InsyaAllah ini kecokop untuk uh, menumbuhkan akhlak-akhlak semulja. Dan ashab salat ala nabi tukun akhlakuhum hayyina layyina li anwar salawat ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Biasanya orang yang saya eh, uh, sekan asolawat pasti akhlak kapanikah bagus, akhlak kapanikah muljah karena hilian dari Nabi Muhammad SAW. Seperti yang sangat banyak diterangkan tadi bahwa harus bersabar antar masing-masing pasangan dan diantara yang diterangkan adalah ketika eh, sebagian atau istri melakukan pelanggaran dalam agama atau sebuah keburukan dan menyakitkan kepada suami dan itu adalah bentuk pelanggaran kan rasa rasa menyakiti istri gangguan istri kepada suami itu adalah bentuk pelanggaran dalam agama namun kita dituntut untuk bersabar lah kemudian apakah sikap suami ini bersabar yang pertama itu memang harus atau yang kedua mengingatkan kemudian ada ketidaksetujuan di dalam dirinya bahwa istrinya ini melakukan pelanggaran terhadap agama. Sehingga dia mengkhawatirkan atas sikap istrinya ini membahayakan istrinya. Gitu loh. Bisa dipahami. Uh, yes, Al. مما قرء <applause> اننا لابد ان نصبر الزوج يصبر على الزوجه والزوجه تصبر على الزوج ولكن المشكله اذا هي الزوجه تؤذي زوجها وتسيء معاملته وسوء الخلق يعني هذه الاساءه سوء الخلق بدها حرام ونحن كازواج حرام عليها حرام عليها وانا كزوج ان اصبر كيف اصبر وهي ترتكب الحرام awalan awalan, هي بالنسبة مأثومة في أديتها لزوجها مأثومة yang pertama poin yang pertama yang penting dia menyakiti suaminya dosa pasti dosa walakin ليس الصبر السكوت tapi bukan berarti kesabaran suami Inna. dia adalah diam tidak innamas sabar bihusnil muamalah wa husnil bayan jadi, sabarnya bukan membiarkan dia berbuat dosa, tidak, tapi dengan cara yang terbaik untuk mengingatkannya, untuk e, mengajaknya kepada kebaikan. <tuh> Jadi dia sekarang posisinya adalah mendidik, bukan membiarkannya berbuat dosa. Nah, seperti halnya seorang guru yang punya santri, punya murid yang nakal, yang selalu membuatnya marah, harus bersabar mendidiknya. mungkin Kalau dibiarkan begitu saja, mungkin dia nanti akan menjadi orang yang semakin nakal. Illa. idah khalas وصل insan ilah يخاف أن يظلم هذه المرأة أو يؤذيها مقابل ما تؤذي، لا يحصل الطلاق خلاص إذا وصل إلى مرحلة لا يستطيع أن يتحملها، kecuali kalau sudah sampai kepada titik di mana sang suami sudah gak mampu lagi, gak mampu bersabar, gak mampu didiknya، maka jalan terakhir mungkin adalah bercerai. ولكن أكثر من 90% في المئة الآن من مشاكل الطلاق تجد. أن الزوج مباشرة يتساهل في مسألة الطلاق لأدنى مشكلة لا يصبر مسألة الصبر لا يوجد العنوان هنا الصبر على الزوجات من أول مشكلة خلاص هذا ما تنفع ما فيها خير ما ربما تزوجها مدة يسيرة كم أشهر خلاص ما فيها خير ولا فيها كذا ربما صغيرة في العمر ما فيها خير إذا هو أصلا يحتاج إلى تربية Tapi nyatanya 90% dari kasus penceraian yang terjadi itu terjadi karena hal-hal yang sepele. Dimarahi atau istrinya rewel sedikit, langsung mau mengatakan istri saya tuh ahlaknya jelek gini gini gini. Padahal masih beberapa lama saja nggak lama dia sama istrinya atau istrinya masih e, muda, sangat muda, masih masih labil istrinya. Jadi sebenarnya suaminya lah yang butuh pendidikan, butuh terbiah daripada sehingga e, ke, banyak kejadian itu disebabkan karena sang suami kurang sabar dalam menghadapi istrinya yattadah hadha min muhawaratin Nabi Muhammad SAW ma'a sayyidah Aisyah kana yulatifha wa yu'tiha ma'ani ma'ani terbiah lakim bi husni albayani jadi ini tampak sekali dalam bagaimana Rasulullah SAW memperlakukan Sayyidah Aisyah. Beliau sering bergurau, bersenda tawa dengan Sayyidah Aisyah. Tapi disisipkan makna-makna terbiah. Makna-makna yang mendidik Sayyidah Aisyah. Membentuk karakternya. Awal Tapi yang jelas jangan mendidiknya di saat dia sedang marah biarkan sampai reda dulu kemarahannya gitu kan. Karena kalau zidat fi ighdabiha hi satazid fi ghadabak thumma yahsul ba'da dhalik at Karena kalau dimarahi atau dikasih wejangan, kasih nasihat, ketika dia sedang marah, dia akan bertambah marah, akan bertambah marah, mungkin akan terjadi talak. Yumkin ta'tiha al-jawab fi waqt wa anta murtah ma'aha wa umurak laysa fiha masyakil. اه لبييئك memberikan nasihat ketika sama-sama tenang, sama-sama senang, bisa diberikan makna-makna atau pelajaran-pelajaran yang untuk dia. مثل النبي لما ينبسط مع السيده عائشه يضحكون يقول, يقول يا عائشه اني لاعلم لا موضع غضبك مني يعني اذا انت غضبانه انا اعرف متى تغضبين مني لكن هذا في حالته في حاله الانبساط فيما بينهم يعطيها رساله ودرس Watarbiya fi nafsi al-waqt. Misalnya ketika Rasulullah SAW sedang bergurau dengan Sayyidah Aisyah, tertawa-tawa kemudian Rasulullah SAW bersabda, wahai Aisyah, saya tahu kapan kamu marah kepada saya, kapan kamu enggak marah kepada saya. Jadi di tengah senda gurau beliau memberikan pesan yang penting kepada Sayyidah Aisyah bahawa Rasulullah SAW tahu, ngerti kapan Sayyidah Aisyah itu sedang marah. Kalidah. Kunti radiyah anni fatahlufin wa rabbi Muhammad. لكن <laughs> uh, Tandanya adalah kalau Sayyidah Aisyah sedang marah kepada Rasulullah, Rasulullah uh, Aisyah mengatakan demi Tuhannya Nabi Ibrahim. Kalau sedang senang kepada Rasulullah mengatakan demi Tuhannya Muhammad. Kalau mengatakan demi Tuhannya Ibrahim berarti sedang marah. Lakin hada kama gunna fi waktu al Nah, tapi yang jelas ini bukan pada saat dia sedang emosi nah, Tentunya ini e, mengharuskan seorang suami itu cerdas Kapan dia itu memperlakukan istrinya dengan cara yang paling sesuai Ya Nah, jadi Rasulullah SAW selalu memberikan solusi Terkadang tidak langsung memberikan solusi Tapi terkadang menyuruh orang lain Tapi yang jelas Rasulullah memikirkan bagaimana memberikan solusinya Fadal. هناك أحيانا الأم تجبر تقهر ابنها لطلاق زوجه زوجتي فكيف هذا يعني؟ تكلم قبل مرة الكلام فيه جاء هذا الرجل إلى الشيخ وقال له أو والدي أو والدي يقول لا تطلق قال لا تطلق قال لكن عمر بن الخطاب يا أمر ولده عبد الله بن عمر أن يطلق قال إذا أبوك يكون مثل عمر بن الخطاب طلق بعدين لأنه هذا لا يخفى بعض التحسسات التي تكون من الآباء والامهات على على الزوجات انت في محل ارضاء هذا وارضاء الا اذا وصل سوء الخلق من هذه المراه هذه الزوجه على الاب والام هنا طلق اما اذا كانت مراه صالحه ولكن ما تعجب الام او لا تعجب الاب فلا يجب عليك بهذا tadi sudah jelaskan di kitab kita baca, e, misalnya ada yang berkata tentang e, bolehkah bagaimana kalau mertua atau orang tua saya memaksa saya untuk mentelak istri saya. Biar kau saya ditolak. Dijawab, tapi Sayyidina Umar memerintahkan kepada putranya Abdullah bin Umar untuk menceraikan istrinya. Dia jawab, kalau ayah kamu seperti Senang Umar ya nggak apa-apa. Gitu. intinya adalah terkadang memang Memang mertua itu bersikap apa ya skeptis skeptis kepada menantunya terkadang bersifat bersifat selalu berburuk sangka kepada kadang seperti itu jadi selama istri anda itu baik-baik saja dan berusaha untuk berbuat baik kepada orang tua jangan telak jangan dengarkan e, orang tua anda tapi kalau memang istri anda e, istrinya memang sudah nggak bisa lagi memang berbuat buruk berakhlak yang buruk kepada mertuanya sudah nggak bisa diobati lagi ya ceraikan saja. al 11 12 في halaman اذا الوالدين امروا بفراق الزوج لزوجته فالجواب موجود بكلام العلماء المفتي المكي عطاء بن ابي رباح وكذلك الحسن البصري عبد الله بن مبارك احمد بن حنبل المحدث عبد العزيز صديق الغماري kullum lahum kalam fi hadha wa ila nafs Di halaman 9, 10, 11 ada banyak fatwa-fatwa dari para ulama yang menjelaskan tentang hukum bagaimana apabila orang tua memaksa kita untuk menceraikan istri. <تصفيق> <تصفيق> <التتحق> أيوه كيف معنى ليس ولدي يعني أيوة فهمت يعني ماذا سيعمل ماذا ستفعل يعني لا تكلمه لا تكلمه لا تكلمه <سؤال> هو <تكلمه> <تكلم اسمع بعض الأحيان إذا غضب الأب على الإبن من غير سبب هل الإبن مأثوم أه؟ سؤال هنا أسأل من رنسبو توكا Kepada putranya, tanpa ada sebab, apakah anaknya berdosa? Kalau enggak ada sebab, <tuh> <tuh> di sejarahnya, nah, terus berusaha, ngalah, Athena. reng sepona berusaha berusaha bermasa kerana reng sepona rida harus yakin bahwasanya ini hanya periode tertentu enggak lama insyaallah akan hilang itu semua insyaallah wa <tuk> kam min zawja sabarat ala al ab wa ala Abu um al zawj wa fil mustaqbal arafu kayfa husn al muamalah allati yuhut biha al zawj ala zawjatihi an fi ikram al ab wa ikram al um Terkadang, itu semua diajari dengan bergulirnya waktu. Si istri belajar bagaimana cara berbakti kepada mertua laki-laki ataupun mertua ibu mertuanya, sehingga kemudian hilang apa yang terjadi di antara mereka. Itu semuanya kuncinya adalah mengajarkan kepada istri untuk berbuat baik kepada mertuanya. وربما إذا كان بلغ الأمر إلى هذا الحد ويرى الرجل أن هذه مرأة مسكينة صالحة ولم تعمل خطأ فيعرف كيف يتكلم مع والده من باب أحد من الكيات أو العلماء أو الحبايب فيتكلمون معه ما السبب الذي يدعوه إلى أن لعله سبحان الله الزوج لا يفهم أن الزوجة تعامل والديه بشيء من سوء الأخلاق أو شيء فربما تتضح بعض, ال... بعض الأمور أما إذا كانت سيئة الخلق خلاص فيبادر مباشرة من غير كلام هذا ولو كان يحبها فهي سيئة الأخلاق وعاصية خلاص يتركها Jadi, selama istrinya itu baik, dia si suami yakin istrinya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk berbakti kepada mertuanya. Kalau masih tetap orang tuanya itu ingin agar supaya menantunya dicerai, maka hendaklah mencari perantara. Penengah, misalnya, pergi ke kiai, kiai Fulan. Kiai Fulan disuruh menjadi penengah, diminta menjadi penengah antara si ibunya atau dengan e, istrinya jadi ini menjadi penengah untuk mencari tahu terkadang istri nggak sadar melakukan suatu sebenarnya dia rasa biasa-biasa aja tapi itu fatal menurut e, mertuanya Setelah, kan? seperti itu tapi kalau istrinya itu memang akhlaknya buruk jelek akhlaknya kepada e, mertuanya ketika itu nggak usah berpikir panjang lagi tapi selama masih berbuat baik berusaha berbuat baik bisa diperbaiki saya diperbaiki بعض الاحيان يصل الامر الى باب البر خلاص هذه المراه طيبه وهذه لكن هو الان يريد يبالغ في بر ابيه وامه فلا باس ان ي... لدرء المفسده يطلق يطلق لكن اذا طلق ستأمر امه ان يتزوج فهل يامن امه مره اخرى ان ما تصلح فان كان هي ما تحب هذا هذه فلا باس لكن ربما <murrah> uh, terkadang ada orang yang pertimbangannya adalah mau tambah berbakti. Jadi, kalau pertimbangannya seperti itu, nggak ada masalah. Dia itu menceraikan istrinya. Saya ingin betul-betul berbakti kepada orang tua saya, maka menceraikan uh, istrinya karena demi bakti kepada orang tuanya, ayah ibunya. Tapi masalahnya, kalau dia kemudian kawin lagi. Dia ada yang enggak suka, sukai oleh si mertua, bilang lagi kepadanya ceraikan istrimu. Kalau gitu terus dia kawin, diminta kemudian disuruh sama orang tuanya untuk cerai, kawin diminta cerai. Ya, ini orang tuanya yang minta ya ini, masalah ini. Sayyidina al pernah Al-Basri, tua yang Laisa pernah min birri tua yang tidak pernah melihat orang tua yang tidak Walakin melihat orang tua yang mar'a salihah. melihat Sayyidina Hasan Basri mengatakan menceraikan istri demi ibu itu bukan termasuk dari perbuatan berbakti kepada ibu. Tapi garis bawahnya apabila sang istri itu baik. Tapi kalau istrinya itu tidak baik kepada mertuanya ya lain ceritanya. buka jurhat ini ya. Halia ni yang bagi ya ya, lil imra'ah an ta'rifa kullal asya' ani zauj ya. An Ayo ayo. Ada waqa in the nas kathir anna imra'ah tatajassas daiman ani zauj. Ya ni muraqib ani nafaqah wa fulus wa zahaba kata ya Hatta ya'rif ya labut ya'rif ya madha fi WhatsApp hagguh ya ni hadza hadza. Hadza Ada beliau Kiai Sufyan bertanya, bolehkah seorang istri ingin tahu segalanya tentang suaminya, ingin tahu tentang ke mana, atau di mana, kemudian bahkan sampai WA-nya pun ingin dia tahu. La la ya hagga li zawja an tatajassas ala zawjiha la yajuz. Wa kadzalika الا اذا كان الزوج يرى ان زوجته يعني يشك في شيء او شيء اما اذا كان من باب الوسواس وباب سوء الظن فهذا ولكن لو تبين له شيء فشيء شي فياخذ بالمقدار اما الزوجه دائما تفتش في ثيابه تفتش في جواله هذا لا يجوز tidak boleh jadi seorang seorang istri keseluruhan apa yang ada di suaminya ya kecuali memang ada dorongan mendadak ya misalnya ada suatu hal yang terjadi di antara keduanya dan itu hanya sekedarnya saja Kalo sampai sedetail-detailnya WhatsApp bajunya semua itu nggak boleh ya nggak boleh perempuan tajessas ya meneliti tentang suami ini <laughs> <applause> نرجو منكم يا حبيب ولو نحن ما نختم ما نختم هذا الكتاب نختم هذا الكتاب في هذه الفرصة ممكن نقرأ نصفه يعني بعدين يوم الأحد في بيت آه شيخ نوري زين لأن نصف آه <applause> 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 <نشفه تصفيق> الأخير يا أخي المشكلة عندكم <applause> الآن قراءة مع ترجمة فيقول يقول هو المقصود انه نقرا ما تيسر فيه اهم شيء آه. الإبرة والفائده لأ... ال... لان لان الابره والفائده الذي قد قرانا ما زال يحتاج للحد كي يعني الى الى اي حد الصبر والى اي حد الذل لان بعض الناس الذي لا لا يفهمون عن الصبر حتى ولو كانت زوجته مثلا محموله عند الناس وهو ساكت

Insyaallah hari Ahad kita. Mertezuji. Ama, yang Mertezuji, belajar. Menbabat belajar, suka. Ayo. Jadi, insyaallah kita akan melanjutkan ngaji panika nanti hari Ahad. Insyaallah itu insya lemah rezeki, wali songo. Insyaallah insya insya sebisanya kita akan melanjutkan, Mas Ini agar supaya kita lebih memahami tentang tata cara sabar kepada istri. إن شاء الله يوم الأحد إجازة فيه إيش في دار كتاب عجيب أوك. <applause> <applause> اسري فينا صبركم يا أسري فينا صبركم. ربنا انفعنا بما علمتنا، ربي علمنا الذي ينفعنا، رب فقهنا وفقه أهلنا وقربات لنا في ديننا، معنى القدر أنثى وذكر، رب وفقنا وفقكم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما، وأخل أتقيا ما نحظى بالخير ونكفى كل شر، ربنا أصلح لنا كل شؤون، وأقر بالرضا منك الغيون، واقضي أن ربنا كل الديون قبل أن دادنا رسول منون واغفر واستر انت اكرم من ستر وصلاه الله تغشى المصطفى من الى الحق دعانا والوفاء بكتاب في للناس الشفاء وعلى الال الكرام الشرفاء وعلى الصحب مصاب الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا من خالف امرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم يا ربنا اعترفنا باننا اقتربنا واننا اشرفنا على لظى اشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولدينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع أمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضة بكل سول بالمصطفى الرسول نهضة بكل سول بالمصطفى الرسول نهضة بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب واله وصحبي عداد دش صحبي والحمد للاله في البدء والتناهي. على هذه نيه وكنية صالحه جامع الخيرات الدنيا والاخره يرزقنا واياكم الصبر في جميع شؤوننا وفي جميع امورنا ويرزقنا الاخلاق النبويه المحمديه حتى نتعامل على السيره المرضيه. والطريقة الأحمدية اللهم إنا نسألك يا كريم ما وهبت الصالحين من الصبر وما وهبت الصالحين من الحلم ما وهبت الصالحين من التذلل ما وهبت الصالحين من التحمل نسألك اللهم أن تهبنا إياه حتى نكرم بأعظم الكرامة يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين على هذه نية وعلى كل نية صالحة وعلى من مشائخ هذه البلاد مع وأولياء إلا من شيخ سفيان عليه رحمة الله ومن كان في طبقته من العلماء وعلى منهم شيخنا في الدين شيخنا الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن الحفيظ على هذه النية وكنية صالحة جامعة الخيرات الدنيا والآخرة مع اللطف والعافية في الدارين بسر الفاتحة إلى حضرة النبي